saya Wayan Rengger SPD. Saya kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kutatan. Jadi harapan saya dengan adanya seminar penguatan mental untuk kelas 12, pertama dengan ilmu yang dia miliki, dia memiliki semangat, jadi kekuatan, jadi memiliki motivasi yang tinggi, dan nanti setelah melewati masa ujian ini juga, jadi apa yang dia dapatkan dari anak-anak ini nanti supaya bisa dia kembangkan lebih lanjut nanti mungkin di perguruan tinggi, tentunya lebih terarah mengenai jurusan apa yang dia ambil. Yang kedua, program ini kira-kira harus bisa dilakukan itu setahun sekali atau menjelang ujian aja. Dari sini tak kerawanan kadang-kadang sudah merasa banyak yang merasa jenuh, ini perlu adanya pemberian motivasi kepada anak-anak. Kegiatan yang saya saksikan tadi itu, jadi anak-anak sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tadi, jadi bersemangat, berapi-api mungkin. Saya sangat setuju sekali dengan diadakannya kegiatan mental pada siswa. Dan kita untuk siswa saya sendiri bersama kegiatan ini, dan mungkin juga untuk sekolah lain, jadi tahun kemarin sebuah siswa kemudian, untuk yang tamat tahun kemarin, kita mengundang dia untuk hadir